Halo, welcome back to Fonsboy again. Dan hari ini gue mau review sensitivitas dari RRQ Nerpeko. Let's go. Oke, guys, jadi banyak banget yang mendm gue ya. Banyak yang mendm lewat IG, TikTok, YouTube gitu ya, bang, sensi Nerpeko gitu ya. Setelah semalam dia itu nge-clutch BTR, ya pasti banyak lah, biasa bocil sensi, guys. Jadi semalam itu di PMSL ya, Nerpeko itu nge-clutch ya, bahkan chicken, itu gila banget sih ya. BTR lagi ya, jadi ya panas gitu ya para bocil tron. Nah, jadi gue punya sensi Nerpeko yang original, tapi udah lama, guys. Tapi kode sensinya masih bisa. So, ini adalah sensinya. Nah, kita langsung ke kode sensi aja. Nah, ini kode sensi update 2.4. 2.5 ya, 2. Pokoknya udah lumayan lama ini ya, 72110 ini ya, guys ya. Sensinya yang gua dapatkan dari TikTok itu gitu ya, 2 bulan yang lalu. Masih bisa dipakai, guys ya. Ini masih bisa dipakai. Untuk layoutnya enggak tahu tuh ya, yang ori masih bisa atau enggak. Nanti gua cobain atau nanti gua buatin backup yang ini, apa namanya, kode sensi, apa kode layoutnya di pin komen gitu ya. Nah, guys, jangan lupa untuk di like ya. Yang baru mampir, yang baru nemu channel ini ya, jadi channel ini merupakan tukang share sensi aja gitu ya, tukang review sensi berdasarkan pengalaman dan device gua Poco F5 gitu ya. Jadi kalau kalian belum like, apalagi belum subscribe, silahkan subscribe biar gak ketinggalan notifikasi dari video gua gitu ya. Jadi kalau ada sensi-sensi pro player, jadi mungkin kalian lagi membutuhkan, kalian bisa cobain dan mungkin cocok ya. So, kita langsung review aja. Ah, RRQ Nerpeko ya. Terserah kalian mau bilang RRQ, RRQ atau RRQ gitu ya, terserah lah ya. Intinya ini Nerpeko original ya. PP-nya PP Pushy ya, seperti biasa. 78 levelnya, original lah ini ya. Gak mungkin fake ya, karena satu-satunya nama itu RRQ Nerpeko seperti ini gitu ya. Ujungnya itu O-nya gede, guys. Ya ini bukan O sih, tapi 0 ya. O atau 0 sih? Ya gak tau lah, itulah intinya ya. Nah, untuk di kamera, ini udah masuk ke kamera yang rendah ya. Oke, di ADS seperti ini. Di gyroskop, gyro ADS. Oke, sensinya seperti ini ya. Kita langsung bahas di sini. Nah, mulai dari kameranya, Nerpeko ini pakai kamera rendah ya. Jadi gua pas nyobain kameranya ini, gua hidupin fitur horizontal ya. Jadi gue pengen nyobain aja sih. Sebenarnya bisa-bisa aja gua main tanpa horizontal dengan kamera seperti ini di Poco F5, bisa aja. Cuman gua pengen nyobain dan ternyata hasilnya lumayan juga gitu ya. Lebih enak pakai horizontal gitu. Nah, itu lebih baik ke selera masing-masing aja ya gitu ya. Kalian cobain aja, kalau hidupin horizontal enak atau enggak itu baik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Untuk di ADS ini, ADS-nya sama ya. Untuk di free look ini agak rendah ya, lempar bom, tapi aman aja sih ya, karena gua hidupin fitur horizontal ya, jadi aman sentosa, guys ya. Untuk di gyroskop, nah, gyroskop dia ini gyroskop gabungan sih ya. TPPnoscope tinggi, redot medium, kali 3 di sini medium, kali 4 medium, kali 2 medium, FPNoscope tinggi gitu ya. Jadi gabungan, jadi ini gabungan antara sensi tinggi dan sensi menengah gitu ya. Jadi seperti inilah sensi Nerpeko gitu. Ini emang sensi-sensi untuk spray gitu ya, rusher atau fragger gitu. Ini bagus banget sih sensinya ya. Untuk main sniper mungkin agak kurang ya. Ini lebih tepatnya ke DMR ya. Seorang yang suka dengan DMR kalau di kompetitif ini kayaknya enak banget, apalagi close combat nih. Ini TPPnoscope refleks ya, ini movement, guys. Oke. Okay. Nah, untuk di gyro ADS, di sini gyro ADS-nya tidak ada perubahan, sama aja ya. Ini gue suka banget red dot sama kali tiganya ya. Dulu juga gue sangat suka dengan red dot-nya. Dan di kali tiganya, gila, ini kali 3 180 di Poco F5 tuh perfect, guys ya. Jadi di setiap gua review sensi di beberapa device yang berbeda gitu ya, kayak iPhone XR, Poco F4, iPad Mini 6 gitu ya, iPhone 12 Pro, 11 Pro gitu ya, itu kali 3 yang paling banyak berubah sih ya. Kali 3, cok, kali 3 nya itu
di sini 180 dikali di apa di iPhone XR itu 200 gitu ya. Dikali 4. Nah, ini kali 4-nya gue suka banget, guys. Jadi masing-masing device berbeda lah ya, walaupun ya tetap fans boy gitu gue gitu ya. Ya itulah ya keseruan review sensi para pro player ya. Nah, itu Giro ADS-nya. Ini untuk kalian yang baru datang gitu ya, kalau komen gitu, "Bang, sensi berdasarkan device atau berdasarkan apa namanya? User masing-masing. Ya mendingan setting sendiri." Iya. Aku tahu, aku paham, teman-teman. Tapi aku menyediakan sensi seperti ini sebenarnya untuk konten review seperti biasa gitu ya. Jadi untuk dipakai atau tidaknya untuk kalian itu balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu ya. Balik lagi ke diri kalian pendapatnya gitu ya. Kalau kalian enggak setuju ya enggak apa-apa. Kalau setuju ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kita sependapat, guys ya, gitu ya. Oke, itu sensi dari Nerpeko. Kita langsung aja testing tipis ya, sambil gua kasih tahu beberapa poin yang enaknya di mana. Mulai dari redot ini ya. Redotnya ini gua suka banget nih ya. Jadi redotnya buat senjata berat perfect ya, guys ya. 300 nih, guys, di sini ya. Apalagi buat M4 ya, ini enak banget, udah perfect lah. Kali 3 enggak bawa, cuy. Dia aja saja ya. Ini kali 3-nya enggak usah dikomen lah, enak banget. Oke, untuk tracking kalian bisa nilai sendiri aja ya. Kali 4. Gila, kali 4-nya enak banget ya. Kali 4-nya gue suka banget, guys. Kali 4-nya suka banget. By the way, sorry ya, nanti kalau di gameplay gameplaynya enggak handcam karena gue lagi di luar saat itu ya, kemarin-kemarin. Jadi tidak bisa handcam ya di ini. HP-nya cuma satu sekarang, guys. Pokoknya tempatnya udah kejual ya, jadi gak bisa endgame, guys ya. Oke, nah ini kali 6-nya Spray M4 menurut gue agak kurang rekomendasi. Bisa-bisa aja ya, cuman gak rekomendasi, guys ya. Oke, kita aja saja jadi kali 3. Nah ini tadi ya kita cobain. Ini close combat-nya sih yang gue mention tuh enak buat reflect ya, enak banget. Cuman kekurangannya kalau kalian belum bisa masteringnya, jadi bakal jadi malapetaka, yaitu geter banget gitu ya. Panik. Waduh, gak usah dibilang ya. Oke, jadi tadi untuk sensi Nerpeko, LRQ Nerpeko ya. Jadi nilai dari gue untuk sensi Nerpeko ini gue kasih nilai 8/10. Kita langsung aja ke gamenya. Let's go. Bang, itu bang. Nice.